masih di exit tol Jogja Bawen sesi 1 yang berada di Kelurahan Banyurejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum. Kali ini kita akan bersepeda motor ya, untuk melihat beberapa box underpass yang berada di sekitaran calon exit tol Jogja Bawen. Kebetulan ini kita masih di sekitaran Kelurahan Banyurejo Kapanewon Tempel Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jalan yang saya lalui ini merupakan jalur dusun menuju ke Dusun Kerisan, Dusun Pokoh, di mana di sebelah kanan jalur yang saya lalui ini akan ada 3 box underpass. Nah, sekarang apa itu box underpass tol? Nah, jadi box underpass tol itu adalah sebuah terowongan atau ya berbentuk ruangan dengan ukuran tertentu. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat lewat kendaraan pada underpass atau di bawah terowongan tersebut. Nah, di depan itu ada pertigaan. Kalau ke kiri kita ke Dusun Karang. Nah, di depan ini ada jembatan Kali Melinding ya. Ini juga nanti akan direnovasi besar-besaran ini untuk menunjang proyek tol Jogja Bawen ini. Nah, dari kejauhan kita sudah bisa menyaksikan, sudah terlihat ya, ini salah satu underpass yang akan kita lihat. Di sini masih kita saksikan beberapa besi penyangga dan masih banyak para pekerja yang sedang proses finishing. Nah, di sana kita saksikan. Adapun fungsi dari box underpass itu adalah memperbaiki posisi jalan ya, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapapun, baik itu kendaraan bermotor, pejalan kaki yang akan menyeberang di sekitar jalur tol. Karena ya kita tahu sendiri kalau jalan tol itu tidak boleh kita melintas atau menyeberang ya, karena itu jalur cepat. Nah, makanya penting sekali dengan adanya box underpass ini. Nah, komplek atau lokasi box underpass Dusun Kerisan ini berada di sekitar persawahan jagung ya, dan dapat kita saksikan sebenarnya jagungnya ini ya lumayan ini. Nah, ini contoh box underpass yang sudah jadi seperti ini ya. Nah, sudah ada gambaran ya. Nah, ini kita saksikan dari sebelah utara alias dari Dusun Pokoh. Oke, jelas ya. Informasi yang dapat saya sampaikan. Oke, saksikan terus di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.